seorang di memberikan nilai attacking yang sangat baik sekali. Terumpas kepada Iqbal. Kita lihat gocekannya, maut sekali dan umpan. SG Pati kali ini yang memainkan bola. Iksan Kurniawan, Al Ghuzat. Oh, masih mampu menjaga bola dengan baik. Tidak ada pelanggaran di sana. Al Ghuzat! Tembakan langsung dan kita lihat. Mencoba seperti apa kemampuan dari Wahyu Tri. Menarik ya. Bagaimana keberanian dari Al Ghuzat. Yang pertama cukup membayangkan. Lalu lintas permainan sudah berubah. PSG Pati yang ambil kendali. Iqbal, oh! Kita lihat tadi bagaimana rebound. Kembali lagi bahwa peran dari Anas Fitrianto memang sangat baik. Di waktu yang tersisa, bola kembali coba dimainkan. Oh, terjatuh Iqbal Al Ghuzat.